Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Boleh enggak kita jualan di SD? Jualan jajan, cilok, cireng, cenil, dan seterusnya. Padahal konsumen SD itu durung balik kabeh, cah cilik-cilik. Itu boleh atau tidak? Dagang makanan dan jajan di SD itu boleh enggak, Pak? Ya? Tadi syarat jual beli pelaku akad harus apa? Balik. Nah, kalau anak-anak SD yang belum balik itu boleh enggak jajan? Boleh enggak? Boleh. Boleh? Boleh asal tidak tawar menawar. Sehingga kalau cah cilik nganyang rento. Cilik kok nganyang. Pinten iki, Pak? 500. 250 pripun? Cilik kok nganyang. Nggih. Jajanan seperti ini boleh ditransaksikan di SD, boleh melakukan jual beli seperti ini di SD. Namun syaratnya ada dua. Yang pertama nilainya kecil, yang kedua harus atas pengawasan wali. Bentuk pengawasan wali gimana? Sudah ada izin dari wali untuk menggunakan duit itu. Misalnya cacilik mau berangkat sekolah, disangoni enggak, Pak? Disangoni. Tenggerobokan pinten? Ya? Kalewu. Dia dikasih sangu 2000. Orang tua tahu, 2000 ini pasti akan dipakai untuk jajan. Maka seperti ini diperbolehkan, berarti orang tua sudah memberikan pengawasan kalau nilai ini akan digunakan untuk jajan. Lebih dari itu enggak boleh. Misalnya kalau ada anak kecil jual beli dengan harga 100.000. Rento, kenapa enggak boleh? Karena dia belum balik. Paham insyaallah? Baik. Saya pernah ngisi di Al-Azhar Jakarta. Di sana ada SD, SD Al-Azhar Jakarta. Panitianya itu cerita, uang saku di SD ini itu 300.000 cah SD. Jajane opo niku? Mainan ya, yang bisa dipakai untuk remote, kadang drone. Cah SD jajan di sekolah itu belinya drone. Drone yang harganya 250, harganya 300.000. Sehingga mereka bawa uang saku dari rumahnya itu 300.000, ada yang 250.000, masya Allah. Wah, ini podo karo SPP ning Grobogan 5 bulan, okay. Tapi di sana sekali jajan. Ya beda antara Jakarta dengan Purwodadi. Baik. Kalau terjadi seperti ini gimana? Transaksi yang terlalu besar enggak boleh. Karena anak SD belum balig sehingga dia tidak boleh melakukan transaksi yang nilainya besar. Meskipun itu punyanya sendiri. Anak SD kelas 3 jualan tanah. Boleh enggak? Loh, ini kan warisan saka bapak. Masa aku ora entuk? Enggak boleh. Karena kamu belum balig. Belum waktunya bertransaksi seperti ini. Paham insyaallah?